Kita akan belajar sama-sama perkataan Yesus yang kelima di atas kayu salib. Saksikan video saya hingga selesai. Teman-teman silakan subscribe video saya, karena dengan cara teman-teman menekan tombol subscribe, ini memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk terus boleh membuat video dan berkarya bagi Tuhan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Sudah menjelang Paskah, kita akan masuk ke dalam perkataan Yesus yang kelima di atas kayu salib. Nah teman-teman, saya ajak kita untuk membaca di dalam Yohanes 19 ayat ke-28. Di sana dikatakan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini? Kenapa dia mengucapkan kalimat "Aku haus"? Ini ada perkataan kelima sesudah dia mengucapkan "Eli, Eli, lama sabaktani." Di dalam perkataan Yesus yaitu "Aku haus" ini menunjukkan kepada setiap kita, paling tidak yang pertama menunjukkan bahwa Yesus itu adalah manusia yang di dalam segala keberadaan dia sebagai manusia, dia merasakan kehausan yang amat sangat dalam. Nah teman-teman semua, kalau kita tahu kisah penyalipan Yesus itu dimulai dari hari Jumat. Dari sejak Kamis yaitu Last Supper, dia itu adalah makan terakhir, dan sesudah itu dia tidak makan apapun, dia tidak minum apapun, sampai keesokan harinya dia disalib di pukul 12 hingga jam 3 siang. Nah pada waktu itu dia mengalami sedemikian rupa penyiksaan dan segala penderitaan yang dialami. Nah teman-teman semua, ketika di dalam puncak penderitaan dia, dia mengucapkan kalimat keempat yang sebelumnya kita sudah belajar di dalam video saya sebelumnya, yaitu "Eli, Eli, lama sabachthani", menunjukkan bagaimana dia mewakili seluruh umat manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah sesudah itu dia mengucapkan kalimat yang kelima ini, "Aku haus", menunjukkan bahwa dia sungguh adalah manusia. Dia bukan hanya Tuhan, tetapi dia juga sungguh adalah manusia biasa. Di dalam kemanusiaan dia, dia mengalami penderitaan, yaitu haus yang sangat amat dalam. Bukan hanya itu saja, hal yang kedua, kenapa di balik perkataan "aku haus" ini menunjukkan sebagai arti bagi setiap kita bahwa dia juga menanggung penderitaan yang manusia alami. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang berusaha juga mengerti apa yang manusia alami. Nah teman-teman, apa yang kita bisa pelajari sih dari perkataan Yesus yang kelima ini? Nah perkataan yang kelima ini memberikan sebuah penghiburan kepada setiap kita manusia yang hari ini sedang bergumul, yang struggle melawan segala masalah, pergumulan, kesedihan, dan juga bahkan tetesan air mata. Kata "aku haus" ini menunjukkan adalah dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, menjadi pribadi yang berusaha untuk mengerti akan segala apa yang kita alami. Dia bukanlah Tuhan yang sekedar mencipta manusia dan mengabaikannya, tetapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang mengambil penderitaan kita, yang dia merasakan penderitaan kita, agar kita semua ketika kita datang kepada dia, dia adalah imam besar yang mengerti setiap akan penderitaan, bahkan tetesan air mata kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki sosok di mana dia adalah Allah yang peduli di dalam kehidupan setiap kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah di tengah segala penderitaan kita, pergumulan kita, kita datang mencari Yesus atau tidak? Karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang mengerti akan apa yang kita alami. Apalagi di tengah situasi wabah yang kurang baik ini, ada banyak di antara kita yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, penghasilan, kesehatan, ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Datanglah kepada Yesus, karena Yesus di dalam perkataan "aku haus", dia adalah Tuhan yang mengerti
dan Dia memeluk penderitaan kita, agar setiap kita boleh senantiasa menjadi setia dan tahu ada sosok yang senantiasa bersama dengan kita. Kiranya video ini boleh menolong setiap kita memahami perkataan yang kelima. Jika ini memberkati, silakan share dan bagikan kepada banyak orang supaya ini bisa jadi berkat dan menolong orang mengerti akan kebenaran firman. Oke, God bless you. Bye-bye.